Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di malam hari ini tentunya ada vitamin nih guys. Di Instagramnya Teteh Indi ya. Di sini Teteh Indi memberikan vitamin kepada kita nih. Yakni sebuah foto diri Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar yang menaiki balon kuda poni ya. Katanya bakal ditayangin nih, ini merupakan atau bagian konten Dedek Lesti dan kakak Rizky Billar tadi malam nih guys. Tentunya udah gak sabar ya, kapan kira-kira bakalan di-up masih menjadi teka-teki nih. Tapi kata Teteh Indi, sebentar lagi akan ditayangin nih di Lesti Channel ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin Lesti Channel, karena bakalan ada keseruan-keseruan dari kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora di Slip 2 tentunya. Dan di kabar berikutnya nih datang dari kakak Rizky Billar yang sebelum bukber, kakak Rizky Billar sempat berfoto bersama fans dari Billovers ya. Wah, ramah sekali nih kakak Rizky Billar. Bahkan di sini sempat foto bersama Indra Hartono nih para sahabat. Karena mobilnya sudah dibeli nih katanya, tunggu vlog Dede selanjutnya nih. Nyetir Ferrarinya Rizky Billar, colek Abah Fali Akbar katanya ya. Kita tunggu saja nih para sahabat. Dan tentu di kabar berikutnya nih, sebelum OTW bukber kakak Rizky Billar, masya Allah ya, ada seorang para fans atau seorang fans nih yang tentunya pengen berfoto bersama kakak Rizky Billar. Di sini kakak Rizky Billar ramah banget nih guys, wah luar biasa attitude-nya ya. Dan tentu terima kasih bukbernya, katanya di sini terlihat ada kakak Rizky Billar bersama Bang Dery and the team ya. Namun tentunya di sini tidak terlihat Dede Lesti Kejora nih guys. Aduh, kirain ada Dede ya, ternyata bukan Dede nih para sahabat. Bukbernya bersama tim kakak Rizky Billar dulu nih. Tetap semangat tentunya ya, dan doakan semoga dilancarkan segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini terlihat di IGS-nya Bang Adlin nih para sahabat, bukbernya rame banget nih. Tetap semangat ya untuk puasanya besok. Dan di sini terlihat nih nuansa dari buka bersama bareng kakak Rizky Billar, aduh meriah banget nih. The best buat kalian ya. Dan di kabar berikutnya nih datang dari Baby Irma. Di IG pribadinya ia mengunggah postingan Dede Lesti bersama Baby Irma nih. Bahkan ada caption, kata Dede berharap nanti kalau Dede Lesti nikah dihenain sama kakak Baby Irma. Lalu di sini Baby Irma menuliskan sebuah caption nih, tunggu tanggal mainnya Lesti Kejora. Mari diaminkan bersama ya pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu di kabar selanjutnya datang dari Aksi Asia. Dede Lesti Kejora bakalan menjadi host di Aksi Asia jam 2 dini hari ini pada sahabat. Bahkan di sini Ibu Harsiwi Ahmad menuliskan sebuah caption, bakalan ada kejutan dini hari nanti nih di Aksi Asia 2021 ya para sahabat. Bakal ada bintang tamu nanti yang sangat spesial banget. Para clickers dan Lesti lovers siap-siap ya untuk nonton malam ini.
karena akan ada penampilan Ungu Band dan Dede Lesti Kejora nih bakal tampil di aksi Asia ya. Wah, Dede Lesti Kejora bakalan collab bareng nih bersama Pasha Ungu di aksi Asia nih para sahabat. Udah gak sabar ya nunggu aksi Asia dini hari nanti. Bakal ada sesuatu yang mengejutkan, ternyata ada Pasha dan Dede Lesti Kejora. Dan tentunya babak top 12 ini memasuki hari kedua ya. Kompetisinya semakin ketat dan semakin seru. Pastinya para peserta memberikan penampilan terbaik mereka nih agar dapat terus lolos ke babak berikutnya ya. Dan dini hari nanti akan ada dua peserta dari Malaysia dan yang akan tampil adalah Al-Hashir ya. Tentunya jangan lupa untuk selalu saksikan Indosiar ya. Aksi Asia bakalan ada keseruan dan kejutan dari Lesti Kejora. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya para sahabat, karena bakalan ada vitamin dan kejutan lainnya dari Leslar. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.